Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukhlis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukhlis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam Trans Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pencinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukhlis dari Anak Tua Parang Ratu Lampung Tengah. Hari ini kita berada di Pasar Kabing Sri Katon, Mas Bro. Yang beralamatkan di Desa Sri Katon, Kecamatan Anak Tua, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini pasar kecil, Mas Bro ya. Pasar Kabing kecil. Ini ada rundingan itu, masih rundingan Bapak Sukis dan kawan dari Kota Baru, Mas Bro. Hari ini kita mau review-review pasar kecil ini, Mas Bro ya. Kita mau lihat harganya, kita mau tanya-tanya harganya, Mas Bro ya. Oke. Kalau di pasar kecil seperti ini memang dikit kambingnya, Mas Bos. Jadi memang pasar-pasar orang-orang lokal aja, Mas Bro. Nggak ada bos-bos yang datang gitu loh. Paling musuhnya main antara langsung dengan petani itu, seperti di sana kan ada petani, Mas Bro. Oke, sebelum saya lanjut video ini, saya yang bawa tour viewers, jangan lupa saya selalu minta bayarnya, Mas Bro. Bayarnya pakai apa? Pakai BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Oke, lanjut, Mas Bro. Deal, Mas Bos. 4 ekor tuh, Mas Bro. 1, 2 yang tambang kuning ini, Mas Bro. 3, 4 dan yang itu, Mas Bos. 4 ekor jawaran dulu, 55-60 cm TB-nya, Mas Bro. Diambil 16-10-an nih, Mas Bro. Diambil terjual 16-10-an punya Bapak Sukis. Terjual 16-10 ribuan, Mas Bro. Lihat jawaran dulu, umur sekitar 7 bulanan, Mas Bro. Ini tanduknya patah, Mas Bro. Sebelah ini, Mas Bro. Lalu kita sekilas lihat, ini pada jawaran dua banyak ini, Mas Bos. Tidak ada bandotnya, Mas Bro. TB 65 sentian ini, Mas Bos. Ini, Mas Bos, tinggi badan 60 hampir 65 sentian, Mas Bro. Ini punya Mang Catim tadi, belinya 1950 ini, Mas Bro. Nah, yang itu tadi bagus juga nih, Mas Bro, 60-65 malah minta 2.200.000 nih, Mas Bos. Kalau lihat umur 1 tahunan nih, Mas Bro. 1 tahunan. Ini tadi 16 setengahan, Mas Bro. Itu 16-10. Sebelah sana 16-10. Ini ada babon nih, siapa lagi? Harga berapa, Bos? 1.500.000. Mas Bro. Wani ngisoran karo dumuran. 70-75 cm. Kalau dilihat laktasinya 3 sampai 4 kalian, Mas Bro. 4 kalian nih, Mas Bro. 70-75 cm di badan laktasi 4 kalian, Mas Bos. Jadi ini kalau kita lihat kambingnya nih agak kurang sehat juga nih, Mas Bos, sebenarnya. Kurang sehat sebenarnya. Oke, lanjut, Mas Bro. Nih bandotannya, babonannya, sorry, Mas Bro. Ditawar 14.50 nih sama orang tani, Mas Bro. 65-70 cm. Tawar 14.50 nih, Mas Bro. Cili-cili ente sampean iki. Rego piro, Bos? 19, 3 ekor. Nih, Mas Bro. 19, 3 ekor. Ini baru berapa bulan nih kalau lihat umurnya? Sekitar 3 bulanan ya. 3 bulanan jawaran 2 nih, Mas Bro. Dengan badan paling 40-45 cm. Sampaian bawa yang mana? Orang pada suka. Orang pada suka ini biasanya bawa banyak nih. Yang mana? Yang dua itu. Laki dua itu harga berapa? Minta 26. 2 ekor tuh. Cuman satu agak kram tuh, Bro. Iya. Tentunya. 2 ekor minta 26. Yang itu betina tuh merah punya siapa? Enggak tahu punya siapa itu. Mas Bro. Itu tadi 19 ya. 3 ekor. Yang ini 26, Mas Bro. Cuman ini kram. Kalau kram tuh ciri-ciri mau lumpuh kaminya, Mas Bro, tuh. Yang putih ini kan bisa dilihat dari ekornya, Mas Bro. Nah, ini tinggi badan oleh 50-55 cm. Sama yang putih, 2 ekor. 50-55 cm-an. Kita 2.600.000 cuma 1 gram, Mas Bro ya. Oke.
Di Papua ini siapa mbak lagi mbak? Gi. Mas bro ada Papua juga nih mas bro. Ini Papua ini ketinggian badan 60-65 cm. Cuman belum ada yang punya, belum ada yang ini mas bro. Kita tanya belum ada yang jawab. Soalnya kayaknya masih sarapan apa gimana mas. Ini sebenarnya dikit kambingnya mas. Ada orang tani satu dirubung kalau di pasar kecil seperti ini mas bro. Ada kecil-kecilan juga nih mas bro. Nah kalau yang ini kecil-kecilan juga sama umurnya mas bos, paling 3 bulanan. Ini sampai lagi bah. Kita sampai sini cilik mbah. Rego piro mbah? Rego piro ngene iki? Yo wis mbeti ngono kuwi. Aku tak ngingu sing cilik wae lah. Piro ngene iki? Iki njaluke 16. 3. Heeh. Nenek karo kae. 3. 4. Heeh, 4. 3. Iki ora 19 3. 4 mbah. Soro ki. 19 naik telur piro mbah? Telur dulu 16 dari sini telur ya orang 16 600an mas. Ini 700 berarti ya joikin matuh di orang 600an dan 700 16 dan 700 orang kurang-kurangnya 11 papat rugi mbah? Oke mas bos. Buat ekor 2.250.000 nih mas bro. Umur 3 bulanan, 3 sampai 4 bulan. Kalau itu tadi 19 3 ekor mas bro. Oke lanjut. Oke bro. Coba kita lihat dulu bandotan namanya itu. Taruh pilih orang nangi. Gak bisa lawe. 2.500. 70-75 cm bos. Tak 2.500. Jawaran tu paling umur 1 tahunan. Papa ni jalan pilih ni. Nanti. Gua paham aku. Kedi balik papa ni. Garis murah. 16. 1.600. 65-70 cm bos. Keluaran dulu laktasi 1-2 kali. Sorry. Oh ya, laktasi 1-2 kali mas bro. Udah papon loh ini mas bos. 65-70. 16 dan itu 2.500 mas bos. 70-75 cm. Itu masih dirunding banyak nih mas bro. Kalau di pasar itu bareng-barengan. Kalau pasar kecil ini bareng-bareng mas bos. Jadi satu bayar sum gitu-gitu laku, nanti sumpah untung 100.000 dibagi berapa orang itu yang sum mas bos. Ini keunikannya pasar kecil seperti ini mas bos. Oke lanjut mas bro. Minta 32. Anaknya lana gak pegi ini mas bro. Ada babon anak dengan babon 70-75 cm. Ditawar 3 juta ditawar 3 juta, orangnya minta 3.200 mas ini ku. Harga habis berapa nih bos? 31 habis mas bos. Relaksasinya 3 kalian mas bro. Babonnya 3-4 kali. Rambonan. Anaknya paling umur sekitar 2 bulanan mas bro, 2-3 bulan. Ini mas bos. Anaknya jantan semua. Tinggal anaknya paling sekitar 35-40 cm lah mas bos. Nih rambon termasuk babonnya nih mas bos. Kalau lihat susunya masih bagus tuh, air susunya mas bro. Oke okay. Ini babon saya sampein juga itu. Berapa biru ini? Artikel 12. 12 1.200.000 net gitu ya. Net mas bos 1.200.000. Mantap ini mas bro. Ini kalau dilihat 60 sentian mas bos. Rambon kacang. Babon mas bro, rambon kacang. 1.200.000 net. Oke mas bro, kita tunggu rekan-rekan, biasanya banyak lagi yang datang nih mas bro. Cuman kambingnya
kalau prediksi saya nggak paling datang 2 sampai 3 ekor, paling banyak 5 ekoran lagi Mas Bro. Ini udah banyak seperti ini Mas Bro. Oke, lanjut. Teman-teman udah pada pulang belum? Nggak nambah-nambah lagi dari tadi barangnya bos. Ini kita masih ngobrol-ngobrol santai sama Pak Sukis ini Mas Bro. Pak Sukis gimana nih untuk sekarang nih pengiriman Pak Sukis? Kalau untuk pengiriman sekarang ini agak sepi. Agak sepi. Masalah suratnya gimana nih Pak Sukis? Kalau masalah surat, kalau untuk penyeberangan belum. Kalau untuk penyeberangan belum, jadi untuk darat masih bisa ya? Masih bisa. Jadi sekarang posisinya masih belum bisa nyebrang ya? Belum. Belum bisa nyebrang Mas Bos. Kalau darat kita siap lah. Siap ya? Siap Mas Bos. Jadi kalau darat kita masih bisa kirim, cuman kalau untuk jalur laut sekarang belum buka ya? Belum. Belum buka Mas Bos. Ini berpengaruh nggak dengan pendapatannya Pak Sukis? Pengaruh. Pengaruh ya? Pengaruh. Soalnya barang tuh nggak bisa keluar Mas Bos. Keluar. Oke Mas Bro. Walaupun agak kurang bagus. Harga pun kurang bagus ya? Menurun Mas Bro. Nih Mas Bro, kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Sukis. Makasih Pak Sukis ya. Oke, Mas Bro nih. Kita udah ngobrol-ngobrol bincang-bincang banyak juga nih tadi seputaran pengiriman kambing. Memang sekarang kalau untuk jalur laut masih tutup Mas Bro. Jadi belum bisa dikirim. Sekarang kita fokusnya paling ngejar jalur darat Mas Bro. Main-main lokal lewat ya. Mas Bro. Oke, Mas Bro. Sebelumnya mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Sebelumnya salam hari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Riwabillahi Taufiq Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.